Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini ya, di sini ada motor Honda Versa. Nanti saya akan berbagi untuk cara bongkar pasang kopling ya, dan cara pemeriksaannya, cara bongkar pasangnya nanti seperti apa. Nanti di video kali ini saya akan bahas. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak intro yang mau lewat berikut ini. Oke, yang pertama kita bongkar dulu ya. Ini kickstarternya, ini kita copot dulu. Pakai kunci 12 ya, teman-teman ya. Oke, udah kita copot. Yang pasti olinya ditap dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman harus tap olinya dulu. Terus kita buka untuk kabel koplingnya. Ini pakai kunci pas 17 saja, cuman buat masukin gini buat narik. Nah, ini seperti ini. Oke, tinggal kita tarik, kita copot. Oke, baru kita akan buka untuk kunci 8-nya ya, teman-teman ya. Bawah jangan lupa dikasih nampan supaya kalau masih ada sisa oli teman-teman bisa nggak berceceran ya. Nah, itu kalau mau buka ini ditekan aja teman-teman. Nah, jadi supaya dia dorong keluar ya si bloknya. Nah, ini oke untuk penampakan bloknya. Ini untuk penampakan koplingnya ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman pengen lihat. Nah, itu seperti itu untuk penampakan kopling Versa teman-teman. Oke, kita akan cek dulu ya. Oke, sekarang kita akan bongkar dulu ya. Ini pakai kunci apa ya, obeng plus ya. Copot ini ya piringnya, ini piring kita copot. Nah, untuk di Versa ini beda-beda ya teman-teman ya, kalau yang di depan. Nah, untuk yang depannya pakai kunci ini ya teman-teman ya, kunci kopling ini ya untuk yang depan. Tapi kalau untuk yang belakang ini kunci 19 teman-teman, shock 19. Oke, kita akan bongkar dulu. Oke, ini ya 19. Oke, untuk yang depan. Oke, untuk yang depan diganjel ini ya teman-teman ya. Ini diganjel aja boleh atau mau ditahan boleh. Oke. Nah, ini
Waduh, bekasnya dipahat-pahat, teman-teman. Ini di dalam ada ring ya, kita copot. Ini dalamnya sini ada ring. Ya, teman-teman juga harus ingat-ingat, harus lihat. Terus sebelum kita copot ini, kita copot ini dulu ya, teman-teman ya. 10 ini. Ya, nanti ketika kita buka di bawah nggak kesusahan, teman-teman. Kita kendorin dulu. Oke, kita copot aja. Hilang ya, teman-teman, kalau kondisi pas buka gini mah nggak apa-apa. Salah satu dulu. Ini udah copot. Nah, baru yang ini harus nyilang, teman-teman. Harus bergantian. Karena kalau nanti teman-teman misalnya ini copot duluan, di sini belakangan, ini bisa patah. Karena masih tertekan ya, teman-teman ya. Jadi harus bareng gini. Oke, sudah dia copot. Pernya mau bolak-balik sama aja ya, teman-teman ya. Oke. Di sini juga ada ring. Teman-teman juga harus perhatiin ada ring. Ini kalau kita buka satu-satu. Buka satu. Nah, ini di dalam ini juga ada ring ya, teman-teman ya. Ini jangan sampai lupa. Ini ada ring lagi di dalamnya. Jadi kampas, plat kopling, kampas lagi, plat kopling lagi, kampas, oke, plat koplingnya. Kampas lagi, plat kopling terakhir, ada kampas lagi terakhir ya. Oke, baru ini. Oke, jadi nanti kalau untuk pemasangan, teman-teman, ketika pemasangan kembali, teman-teman harus perhatiin di sini ada titik nih, ada titik ya. Ini ada titik, terus di sini juga ada titik, teman-teman. Nah, ini harus pas, titik sama titik harus ketemu. Nah, kalau dia ketemu, ini akan rapat, teman-teman. Oke, tapi kalau enggak, misalnya ini saya balik gini, enggak ketemu nih, enggak ketemu ya. Saya putar lagi, nah tetap enggak ketemu, teman-teman. Jadi pasnya adalah titik ini. Ini juga titik sama titik yang ada di sini. Nah, ini harus dipas. Nah, ini kita pasang titiknya pas titik. Kita lihat. Nah, langsung rapet ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Ini titik sama ketemu titik. Oke, teman-teman, ini udah kita bersihin ya. Jadi nanti kita akan pasang. Dan di sini kalau Versa itu kampas koplingnya ada 5 ya, teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Dan untuk plat koplingnya itu cuman ada 4 ya, teman-teman ya. Ada 4. Dan yang harus teman-teman perhatiin adalah ketika teman-teman pasang kampas kopling, entah itu motor apapun, motor sport atau motor bebek, itu wajib si kampas koplingnya ini dibasahin dulu ya, teman-teman ya. Syukur-syukur teman-teman rendam pakai oli. Supaya apa? Supaya ketika kita pasang, ini kan kampas kopling kering ya, teman-teman ya. Kalau kita pasang dia kondisi kering, walaupun kita sudah masukin oli, tapi oli itu belum masuk ke bagian-bagian koplingnya ini, teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia dipasang kan dia mepet sama platnya seperti ini, teman-teman. Jadi dia yang dapat cuma di celahnya ini doang, tapi di sininya belum. Di sisi kampasnya ini belum. Makanya teman-teman wajib rendam supaya apa? Supaya nggak selip. Walaupun nanti kasarannya dipasang itu dia
nggak selip, cuman nanti lama-lama karena ini belum dilumasin, gesekan sama platnya ini berlebih, otomatis si kampasnya juga nggak bakalan awet lama. Seperti itu. Jadi wajib direndam dulu atau dibasahin dulu baru teman-teman pasang ya. Oke, kita akan pasang dulu ya teman-teman ya. Oke, kita akan pasang ya teman-teman ya. Ini kan rumah koplingnya ya. Sebenarnya kalau saya copot dulu, di sini di dalam rumah kopling ini ada bos. Ini teman-teman pasang di sini. Oke, baru kita pasang dulu rumah koplingnya. Oke, atau outer com ya. Oke, kita pasang dulu. Harus masuk ke giginya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kepasang. Baru yang berikutnya adalah ring teman-teman. Ini ada ring di dalam, jadi jangan sampai lupa. Di sini ada ring 3 juga. Ini nanti ring yang buat di luar, ini yang di dalam. Jadi teman-teman masukin dulu ring. Oke, baru teman-teman masukin ini. Oke, pasang. Sebelumnya sudah dibersihin dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa, takutnya kalau nanti dia kotor itu bahaya, menimbulkan gesekan ya. Oke, kita pasang. Baru selesai itu, baru kita pasang si kampas kopling. Oke, nah setelah kampas baru plat. Plat ini teman-teman, ini ada yang halus nih. Ini kelihatan sini halus, nggak kasar. Tapi di sini ini agak tajam. Nah kalau teman-teman masang, ketika yang halusnya ini posisi di dalam seperti ini, nanti yang plat berikutnya juga harus ngikutin seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai dibolak-balik. Kalau nanti yang di dalamnya ini adalah yang halus, terus tiba-tiba yang plat berikutnya teman-teman taruh yang kasarnya di dalam seperti ini, ya itu nanti juga bikin selip teman-teman. Jadi kalau saya terserah teman-teman mau yang di dalam kasar ataupun halus, yang penting nanti yang di luarnya juga harus ngikutin. Kalau saya sih yang halus biasanya saya taruh di dalam. Oke, kita pasang. Terus baru kita pasang kampasnya. Terus baru plat. Tadi kan yang halus di dalam, kita taruh yang di dalam. Terus baru kita pasang kampas lagi. Terus baru platnya lagi, yang halus di dalam. Oke, terus kampas. Kampasnya ini udah dibasahin oli ya teman-teman. Terus baru plat. Terus yang terakhir adalah kampas kopling teman-teman. Nah, teman-teman kampas kopling yang terakhir ditaruh di tempat yang berbeda ini teman-teman ya. Kalau yang tadi kan teman-teman naruhnya di sini ya, tapi ini di sini. Nih saya liatin ya biar agak deket teman-teman biar tahu. Nah ini kan ada coakan nih. Nah ini kalau yang lain kan di sini, yang terakhir di sini teman-teman. Karena fungsinya di sini, jadi jangan ditaruh di sini, disamain ya. Ditaruh di sini. Oke. Oke, setelah itu baru kita pasang ini. Nah, untuk masang ini teman-teman, di sini kan ada titik. Kemarin udah saya kasih tahu nih, ini ada titik. Di dalam ini juga ada titik, teman-teman. Ini teman-teman lihat. Nah, ini titiknya ada di sini. Saya putar biar kelihatan. Nah ini ada titik. Nah jadi antara titik ini sama titik ini harus sama. Oke, kita masukin, karena kalau nggak sama nanti nggak pas teman-teman. Oke, kita akan masukin sambil diputar-putar ya teman-teman ya, karena yang plat yang dalamnya kan nggak pas. Nah oke, nah kalau dia sudah rapet seperti ini. Ini antara kampas dan plat, dan ini ya, kampas dan platnya udah rapat seperti ini, berarti pas ya teman-teman. Yang penting tadi intinya titiknya ini sama titik yang di sini harus pas. Oke, setelah itu baru teman-teman pasang, mau dipasang, mau dibaut langsung juga boleh, atau mau dipasang ini platnya dulu juga boleh teman-teman.
Oke, kalau saya mau pasang pernya dulu aja ya teman-teman. Ini pernya mau dibolak-balik juga nggak ada masalah teman-teman. Pasang, baru nanti kita baut. Ini pakai baut 10 ya teman-teman ya. Dan catatan lagi, kalau teman-teman mau ngencengin ini harus bolak-balik ya, harus nyilang ya. Jadi jangan satu sini kencengin dulu nanti patah. Kenapa patah? Karena yang satu sini neken, sini masih narik ke sini, otomatis akan patah. Kayak gitu. Jadi makanya harus rata teman-teman kalau mau ngencengin. Ini seperti ini. Dikencengin, belah sini kencengin. Sini kencengin. Kalau udah mulai neken baru sini juga dipepetin buat nahan ya supaya kuat. Ini pepetin. Jadi yang penting jangan satu sisi teman-teman. Kalau nanti satu sisi pasti ininya patah. Ini udah dikencengin ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman pasang ini pasang, teman-teman pasang ya. Terus kan di sini ada dua ring ya teman-teman ya. Ini ringnya ini kan nih diameternya beda, diameter dalam sih sama, tapi diameter luarnya ini yang membedakan teman-teman. Nih ada yang kecil ada yang besar. Nah yang besar ini taruh sini teman-teman. Kalau ditaruh sini dia kan nggak muat, seret ya, nggak mau masuk ya. Jadi pasti nggak mau, dan yang kecil adalah di sini ya. Pasang yang besarnya di sini. Dan di sini ada dua baut teman-teman. Bautnya berbeda-beda. Yang satu pakai mur biasa, yang satu pakai kunci spesial. Nah, yang kunci spesial ini di sini. Di depan. Oke, terus yang ini di belakang. Yang luar biasa ini di belakang. Oke, baru kita akan kencangin dulu teman-teman. Oke, untuk kencangin yang belakang ini ya teman-teman, ini kunci 19 ya, sok 19. Kita kencangin dulu. Oke, kita kencangin. Kalau yang depan pakai kunci spesial teman-teman, tapi kebanyakan biasanya diketok. Tapi kalau saya sih ini nggak mahal teman-teman, beli aja karena ini berguna. Jadi kalau untuk mau bongkar, mau apa, pasang kopling, ini masih dipakai ya teman-teman ya. Oke, kita akan pasang. Sebenarnya di bawah ditahan teman-teman ya. Oke, udah kita kencangin ya teman-teman ya. Oke, berikutnya bearing ya teman-teman ya. Bearingnya jangan lupa pasang. Terus baru ini tutupnya. Oke, udah ya teman-teman ya, tinggal kita pasang si blok koplingnya. Ini semua udah.
Oke, tinggal pasang kabel ya teman-teman ya. Tinggal pasang kabel koplingnya, masukin ke sini. Nah ini untuk narik ini kan agak susah nih teman-teman. Nah udah ya, udah kepasang. Nah jadi nanti tinggal di test drive ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, video dari saya untuk masalah bongkar pasang kopling motor Versa. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Dan kalaupun ada pertanyaan yang teman-teman belum paham ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga teman-teman nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.